Kembali lagi di channel Kaleri Balap. Hari ini kita proses repaint motor walet putih racing team. Nah, kita kasih bocoran sedikit di sana, warna biru blue oreo. Untuk motornya di mana, Bang? Motornya lagi di bengkel sebagian, di workshop sebagian. Nah, jadi motornya nanti tunggu ini upload dulu baru kita upload. Sebenarnya malas, Bang, kalau pakai bahasa Indonesia tuh nampak betul kita Kalimantan. Nanti ini proses pengekliran. Kemudian di sana ada lagi di atas sini sama Bang Ari, Bang. Dadah, Bang. Sama Onwear Mas Din. Ini motor matic, habis itu kemudian ada underbone, nambah satu lagi tapi nanti kita bakal review. Ada 125Z tupai matic bit, 116cc bebek. Nah, semuanya ini di repaint persiapan bulan Maret kayaknya bakal berangkat. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak, sudah 1000 subscriber ya. Tapi nontonnya jangan di skip ya, biar cepat jam tayang. Ini proses pencampuran. Jadi mandirinya walet tuh gini, dia ngecat sendiri, mesin sendiri, serba sendiri. Dia menikmati HKS lah, hasil karya sendiri ya, Bang. Walet tuh semuanya kerja sendiri. Akan jadi ini proses pengkliran. Ini body 125Z, bodinya tupai ini. Cepat kering nih, Bang. Biar cepat selesai, dan cuaca pun sangat mendukung. Wih, cerah sekali ya. Ini adalah di saung markasnya walet. Tapi enggak bakal kita kasih tahu tempat jadi mana. Orang-orang tertentu. Soalnya sini tempat eksekusinya, Bang. Ada proses pencampuran, kemudian nanti ngecat, ya ikutin terus keseruannya. Proses sampai terpasang lah, nanti kita bikin konten. Studied them religiously, so I don't repeat history.